Pernikahan Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda yang akan diselenggarakan besok nyatanya disambut antusias oleh banyak kalangan. Di kota Solo sendiri, kemarin ratusan mahasiswa dari kampus tempat Selvi Ananda menempuh studi dulu menggelar acara doa bersama, terutama untuk mendoakan kelancaran acara pernikahan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama-nama kafir dan kebaikan atas yang hari ini kita sehat walafiat. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Secara simbolis saya serahkan kepada Ketua BEM doa untuk Selvi Ananda SE dan alumni S1 Akuntansi S3 di Surakarta. Mudah-mudahan akan kita berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada hari ini kami menyelenggarakan doa bersama yaitu Civitas Akademika dan segenap keluarga besar STI Albi Surakarta, doa bersama dalam rangka menyambut pernikahan Selvi Ananda SE. Mengapa kami menyelenggarakan doa bersama? Karena Selvi Ananda adalah alumni STI Albi Surakarta. Harapan kami dengan doa ini, pernikahan yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2015 berjalan lancar dan senantiasa diberikan rahmat dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu dari kalangan artis, komedian Nunung yang berasal dari kota Solo mendapat undangan khusus dari Presiden Jokowi untuk menghadiri acara pernikahan besok. Lantas seperti apa antusias Nunung menyiapkan busana yang akan dikenakannya pada saat acara pernikahan besok? Benarkah busana batik yang akan dikenakan Nunung besok merupakan kado dari Presiden Jokowi sendiri saat ia menikah? Nah ini pemirsa, nanti baju ini yang mau tak pakai ke undangannya Bapak Jokowi. Kebetulan baju ini kado dari beliau. Waktu aku merit di kado batik sama beliau. Terus aku bikin ini. Ya pastinya suatu kehormatan sekali ya, saya sama suami diundang ke acara Bapak Presiden mantu putranya. Apa ya rasanya tuh, kayak nggak percaya gitu ya, saya diundang gitu, dan saya diundang pas tanggal 11-nya loh, pas tanggal 11-nya gitu, ya suatu kehormatan sekali buat saya. Saya cukup kenal waktu saya menikah kan beliau juga datang ya, datang, ya buat Mas Gibran dan Mbak Selvi, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan cepat punya momongan. Amin. Pemirsa jangan lupa ikuti audisi La Academia 2 Kamis 11 Juni 2015 di Gedung Wanita Pertamina Simpruk untuk audisi Jakarta dan Minggu 14 Juni 2015 di Bandung Convention Center untuk audisi Bandung. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.